Namaku Zulfa. Saya kelas 6 di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Pemirsa, salah satu penyebab tingginya angka kematian penderita kanker yakni karena rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya deteksi dini kanker. Padahal dalam status kanker dengan stadium awal tentu akan lebih mudah ditangani ketimbang stadium lanjut atau akhir. Lantas metode pengobatan seperti apa saja yang bisa membantu upaya penyembuhan kanker? Berikut informasinya. Saya termasuk anak yang rajin dan tekun dalam belajar. Hari-hariku aku habiskan untuk belajar dan menulis karena aku punya mimpi besar. Meski saya sibuk belajar, saya tidak pernah melupakan kewajibanku untuk merawat kakekku yang menderita sakit kanker. Sedih, kasihan bila melihat kakekku terbaring seperti ini. Beliau telah lama menderita kanker dan telah menjalani operasi bahkan kemoterapi sebanyak 6 kali. Namun tak kunjung sembuh. Aku selalu berdoa untuknya. Semoga Allah berkenan mengangkat penyakit dan meringankan segala dosanya. Aku bingung harus berbuat apa. Ibuku seorang perawat di rumah sakit. Dan ayahku hanya karyawan biasa yang sangat jarang di rumah. Ya Allah, semoga besar nanti cita-citaku tercapai untuk menjadi seorang ilmuwan yang akan meneliti obat alternatif kanker agar aku bisa mengobati kakekku dan orang lain yang menderita kanker. Ibuku bilang, cita-citaku akan tercapai jika aku rajin belajar, rajin beribadah, serta taat pada orang tua. Doakan aku ya teman-teman. Thank you.